Hadis yang ke-6 nggih. Wan Jabirin dan diriwayatkan dari sahabat Jabir Ibni Abdillah yang menjadi putranya Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah mencintai beliau atau menjauhkan kebenciannya dari beliau. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, itu bersabda. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man, barang siapa, atau itu memberi, fi sodaki mru'atin, dalam atau untuk maharnya seorang wanita, sawikon, memberikan bubur sawi, bubur autamron atau kurma sebagai mahar, bisa bubur bisa kurma, fagadistahalla, maka benar-benar telah menjadikan halal apa sawi, ya, fagadistahalla, maka benar-benar telah meminta halal atau menjadikan halal siapa orang tersebut. Artinya dan barang siapa menjadikan bubur atau kurma sebagai mahar, maka dia dengan mahar tersebut menjadikan wanita itu halal baginya. Artinya apa? Mahar itu boleh berbentuk makanan. Akhirnya tamrun ini kurma. Berarti bahasa Arabnya tamrun kan ini kurma. Tamer. Mayan tepung apa sawi? Bubur nama ini sawi? Sawi kon itu nama bubur sawi. Akhir jam mengeluarkan dua di terus Abu Dawud wasaro, dan memberikan isyarat kepada Abu Dawud ila tarji wafi, kepada mengunggulkan mauqufnya hadis tersebut. Hadisnya mauquf. Mauquf maksudnya itu sendiri. Menurut beliau ya, enggak sampai Nabi perkataan sahabat. Tapi di sini sampai Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda. Tapi lewat Abu Dawud, ia merisau bahwa mauquf hadis ini lebih kuat. Maksudnya itu sendiri? Maksudnya kan ngeten, hadis kan ada yang sahih statusnya, ada yang hasan. Bagi Abu Dawud hadis ini bukan sahih bukan hasan tapi mauquf statusnya, termasuk dhaif. Barang siapa tadi ngeten, kadang kan kemarin sempat viral juga, orang laki-laki menikahi wanita, wanitanya hanya meminta mahar segelas air mineral. Kemarin sempat viral juga. Minta napa? Pondhese mahar Ar-Rahman. Iya, pondhese segelas air mineral pas mantun kopi dunia atas bisa gimana kurhalan. Asing air minum dikasihkan, diminum grok habis udah halal wanitanya. Waktu itu air mineral masih Rp500. Sah. Senang menilai ya. Yang penting bernilai. Bernilai. Ini bubur sawi, sekarang bubur ayam Jakarta ini pinten. Rp20.000, Rp15.000. Daripada air mineral kan lebih mahalan itu. Kurma itu 35 satu kilo. Mungkin chefnya itu Rasul katanya, mari wakai, nggak cincin, nggak belanjuan. Mereka sendiri kan nggak duit, dia sendiri banget. Lamaran itu juga termasuk mahar. Lamaran pertama kan bawa juga lamaran. Lepas akad kan itu masuk nih. Kawan nih gue. Mantenan kawan. Betul, nopo mawon. Wonten sing malah perabotan rumah tangga. Wonten sapu, nopo iku, kabeh kasur, bantal, kloso, ember, boyongan. Oh, belum diitung gak nih, Pak. Ya ditung mari sing teng atap. Ah, katne iku aku itu.
bisa jadi sing dikono dipinjamno kabeh mari kok boleh kan ya. Secara iki wong belum dikasih kan teke kowo-kowoan terus kate lha apa berarti ngene iku dia nikah akad ya kan perhitungan kalau orang Jawa kan punya sifat